Selamat pagi, kita berjumpa lagi. Hari ini kita masuk dengan perkalian matriks. Pertama sekali kita bahas dulu perkalian matriks dengan skala. Ya, ini ada matriks A, 4, 5, 1, 3. Maka 2 kali matriks A adalah, skalarnya berapa? Skalarnya itu 2 ya. Kita kalikan dulu 2 kali matriks A berarti 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6, hasilnya gampang ya. Coba kita lihat yang kedua, contohnya katanya ada matriks A, ada matriks B. Maka yang dicari itu disuruh kamu menggunakan 3 dikurang 2B. Berarti kau menggunakan 2 pekerjaan sekaligus, yaitu pencobaan, sore perkalian dan pengurangan. Kita kalikan dulu, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 9, dan seterusnya. Dikurang 2 kali 5, 10, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 3, itu 6. Dikurang, yang bisa dikurangkan itu elemen-elemen yang bersesuaian. Yang bisa dikurangkan itu elemen-elemen yang bersesuaian. Ini kebetulan udah pas ya, 2 kali 2, itu 2. Tinggal kita kurangkan aja. 12 dikurang 10, 15 dikurang 6, 9, 9 dikurang 8, 1, 18 dikurang 6, sama dengan 12. Itulah hasil dari pengurangan 3 dikurang 2B. Lalu kita masuk ke perkalian matriks dengan matriks. Berarti ini ada 2 matriks yang dikalikan. Katanya kalau misalnya ada sebuah matriks A, itu ABCD, matriks BFGH, maka perkaliannya demikian. Ya, lihat baris kali kolom. Ya, baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama A kali E, berarti AE tambah B kali G, berarti BG. Ya. Terus setelah itu baris pertama kolom kedua A kali F tambah B kali H, ya. Setelah itu mana lagi? Baris kedua kolom pertama, baris kedua CD kolom pertama untuk yang B apa EG, maka C kali E tambah ini C kali E tambah D kali G, ini dia D kali G. Setelah itu apa lagi? Baris kedua kolom kedua, ini dia kolomnya ya, kolomnya di sana, berarti C kali E tambah D kali H. Nah, itu kalau dalam segi huruf. Nah, coba dulu kita lihat kalau dia dengan H. Nah, ini matriks A 8 kali 5, baris pertama 85, baris kedua 76. Nah, matriks B baris pertamanya 53, baris keduanya 43. Yang ditanya A kali B, A kali B. Kita kalikan dulu baris pertama ini baris pertama dengan kolom pertama. Berarti 8 kali 5 tambah 5 kali 4. Terus baris pertama kolom kedua. Di sini ditulis 8 kali 3 dia tambah 5 kali 3. Sekarang mana lagi? Baris kedua kolom pertama. Baris kedua 7 kali 5. Tulisnya di bawah sini ya. Tambah 6 kali 4. Dimari. Terus setelah itu apa? Baris kedua kolom kedua. Nah, 7 kali 3. Ini dia. 6 kali 3. Ini dia. Maka di jumlah 8 kali 5 40 ditambah 20 sama dengan 6. Terus ini 8 kali 3 berapa? 24 tambah 15. Temukan dia 39. 7 kali 5 35 ditambah 6 kali 4 24 maka dapat dia 54. Ya, pasnya itu 35 tambah 24 54. Nah, berikutnya katanya 7 kali 3, berapa 7 kali 3? 21. Ditambah 6 kali 3, 6 kali 3 berapa?
Iya, itulah hasilnya nanti ya di sini. Udah kau lihat dengan jelas. Itulah dia perkalian. Intinya itu kalau dalam perkalian, kalikan dulu semuanya. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Lalu setelah itu baris kedua, kolom pertama, lalu baris kedua, kolom kedua. Itu kalau berordo 2 kali 2. Nah, gimana kalau dengan 3 kali 3, Miss? Katanya. Nah, iya, kita buat dulu soalnya ya. Tentukan hasil perkalian bilangan matriks 3 kali 3. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita lihat penyelesaiannya. A kali B berarti kita buat dulu, kalikan dulu baris pertama, kolom pertama. Ditulisnya di sini ya, dilihat. Nah, terus ini berikutnya baris pertama, kolom kedua. Ditulisnya di sini. Nah, terus mana lagi? Baris pertama, kolom ketiga. Di mana dia ininya? Ini dia. Jadi semuanya dikalikan dulu. Baris pertama, kolom kedua, baris ketiga. Sorry. Linglung tadi. Kita ulang. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Setelah itu, kita lanjut baris kedua. Ini ya. Baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Setelah itu lanjutkan dengan cara yang sama untuk baris yang ketiga. Kita coba langsung ya. Yang kita kalikan dulu contohnya ini baris ketiga dikali kolom pertama. Baris ketiga 7 kali 9. Ini ya, tambah. Terus 8, 8 kali 6, ini ya, 8 kali 6, ditulis di mari. Terus 9 kali 3, di sini dia, 9 kali 3. Itu kalau baris ketiga, kolom pertama. Sekarang mari kita lihat baris ketiga, kolom kedua. 7 kali 8, ini dia ya, ini 7 kali 8. Terus 8 kali 5, baris ketiga, kolom kedua, ini dia kan. 7 kali 8, 8 kali 5, 9 kali 2. Nah, sekarang kemana kita? Baris ketiga, kolom ketiga. 7 kali 7, 8 kali 4, 9 kali 1. Dari semuanya itu kan kita kalikan. Perkalian itu kita jumlah. Kita jumlah 63 tambah 48 tambah 27. 56 tambah 40 tambah 18. 49 tambah 32 tambah 9. Nah, ditemukanlah jawabannya ini ya. Jadi ingat di sini kuncinya adalah ketelitian. Kau harus teliti, jangan sampai silap. Lalu ini karena kebetulan contoh ini enggak ada yang negatif ya. Kalau nanti ada yang negatif ya, kamu harus lebih teliti lagi. Ingat saja kuncinya baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Itu kuncinya kalau dalam perkalian matriks. Nah, tugas kamu di sini ada Miss buat ya, ada matriks A dan matriks B, silakan kamu buat perkaliannya, kamu kumpulkan kepada Miss ya, kamu kumpulkan kepada Miss dan selamat mengerjakan. Ayah.